Ya Allah. Kalau memang ini adalah hukuman akibat perbuatanku masa lalu, aku ikhlas menerimanya, ya Allah. Aku tidak akan jemu-jemu berdoa dan tak akan berhenti memohon supaya Engkau membukakan pintu hati maaf anakku, ya Allah. Ngapain lu datang sini? Hah? Lu kan udah melantarkan gue 17 tahun yang lalu. Sekarang kenapa lu datang sini mau merusak hidup gue? Hah? Ibu tidak bermaksud untuk merusak hidupmu, nak. Ibu kesini mau minta maaf. Ibu, lu manggil diri lu ibu. Lu gak pantas jadi ibu. Dosa lu tuh terlalu banyak. Lu udah ngebunuh suami lu sendiri. Dan lu udah melantarkan gue. Gak bakalan pernah gue maafin lu. Jangan pernah sentuh gue. Lu bahkan gak pantas tuh jadi kaki gue. Maafin ibu, nak. Ibu memang berdosa. Ibu mau minta maaf. Pergi dari sini, pergi! Susah! Nah, Ibu Nani itu ibu kandung kamu. Biar apapun yang akan terjadi, tidak ada orang yang akan menyangkal bahwa dia telah mengandung kamu 9 bulan. Dan telah melahirkan kamu dengan mempertaruhkan nyawanya. Tapi bukan ibu seperti dia, Pak. Nah, penghakiman itu milik Allah. Apalagi berkali-kali ibu kamu itu datang minta maaf sama kamu. Kamu selalu menolak, bahkan mengusirnya. Dalam Al-Quran dikatakan, kita akan berdosa apabila kita menyakiti orang tua kita, terutama ibu. Jangankan dia merasa sakit hati, dia mengeluh saja kita udah berdosa. Nak, mintalah kepada Allah agar dibukakan pintu hatimu untuk pintu maaf ibu kamu. Kenapa sih? Papa sama Mama selalu membela dia. Papa sama Mama gak sayang lagi sama Siska. Ya Allah, Siska, kami berdua sangat sayang padamu, nak. Nak, janganlah kamu berkeras kepala kepada ibu kamu. Bener kan? Papa sama Mama udah gak sayang lagi sama Siska! Astagfirullahaladzim, Pak. Kita memang harus perlu lebih bersabar. Iya, Bu. Insya Allah. Siska sayang, nak, udah sholat maghrib dulu yuk.
Siska? Siska, buka pintunya, Nak. Siska? Astagfirullahaladzim. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den. Iya, ini Bapak. Bapak, ada apa, Pak? Enggak. Siska datang ke sana enggak? Siska? Hari ini saya enggak ketemu Siska, Pak. Memangnya ada apa? Iya, dia marah sama Bapak. Dia pergi dari rumah. Bawa semua pakaiannya lagi. Pergi dari rumah? Pak, ini sebenarnya ada apa? Dia masih belum bisa menerima Bu Nani kembali. Ya udah, begini aja, Pak. Saya yang akan cari Siska. Bapak nggak usah cemas. Mungkin dia menginap di rumah temannya. Pokoknya, Bapak sama Ibu nggak usah khawatir. Siska pasti akan ketemu. Ya, iya. Iya, deh. Terima kasih ya, Den. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Aji, ada apa Pak Aji? Begini Bu Nani, saya mau kasih tahu, Siska pergi dari rumah. Astagfirullahaladzim, ini pasti gara-gara saya Pak Aji. Bukan Bu Nani. Ibu jangan mempersalahkan diri sendiri. Saya sedang berusaha mencarinya, Bu Nani. Nggak usah khawatir. Iya, Pak Aji. Tapi sangat berbahaya sekali bagi gadis seperti Siska keluar malam-malam begini. Saya takut jangan-jangan. Bu, Ibu jangan berpikir seburuk itu. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya Ibu ikut saya aja, tinggal di rumah. Terima kasih, Pak Aji. Pak Aji sudah terlalu baik terhadap saya. Pak Aji mau merawat anak saya dari kecil. Dan saya tidak mau merepotkan Pak Aji lagi. Lagi pula, Siska pasti akan lebih marah kalau saya tinggal di rumah Bapak. Ibumu, Siska. Kau anakku. Apa? Ibu gue? Lu jangan suka ngarang deh. Gue gak punya ibu kayak lo. Nih, duit. Ambil. Astagfirullah. Siska. Siska, kamu keterlaluan sekali tau gak? Kamu sudah bikin kita semua kebingungan. Kita semua khawatir sama kamu. Udah deh, Mas, nggak usah bahas itu. Mas ini kan sekarang udah ada di sini. Kamu egois, Sis. Kamu sudah biarin kita semalaman nyariin kamu. Sis, ayo kita pulang. Enggak. Siska males diomelin Mama sama Papa. Siska, kamu jangan egois gitu dong. Kamu nggak mau kan pernikahan kita gagal? Gua setuju sama Denny. Sis, sebaiknya lo pulang ya. Dan lo urus pernikahan lo, ya? Ya udah, tapi Mas Denny harus bilang sama Papa sama Mama, jangan paksa aku untuk menemui dia dan memaafkan dia. Siska, nggak usah dipikir dulu. Yang penting lo pulang, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, ada apa dengan Siska, Pak Haji? Siska nggak apa-apa, kan? Syukur Alhamdulillah, Siska sehat. Saya datang ke sini membawa kabar gembira, Bu. Besok, Siska akan menikah. Anakku menikah. Alhamdulillah. Nah, justru
Kami berharap Ibu bisa hadir dalam acara pernikahan tersebut jam 9 pagi, Bu. Tapi, Pak Haji, Siska pasti nggak suka melihat kehadiran saya di sana. Dia masih belum bisa maafkan saya, Pak Haji. Bu Nani, suka atau tidak suka, Siska itu anak kandung Ibu. Jadi, Ibu wajib hadir dalam acara pernikahan itu. Baiklah, Pak Haji. Tapi saya nggak janji ya, saya bisa datang atau tidak. Tapi saya sungguh berharap Ibu bisa hadir, Bu. Baik, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, gila ya. Sebentar lagi kamu mau nikah. Eh, kamu benar-benar udah siap, Sis? Kenapa mesti buru-buru sih? Ya udahlah. Siapa sih yang nggak mau sama Mas Denny? Mas Denny itu kan orangnya sempurna. Dia itu kan baik, ganteng. Tapi yang paling penting, dia itu kaya. Oh iya, Sis. Jam berapa akad nikah mulai? Ini bentar lagi deh. Ini udah selesai ya, saya? Udah cantik. Duh, calon pengantin. Pak, Bu Nani kok belum datang juga sih, Pak? Iya, padahal Bapak udah kasih tahu acaranya jam 9. Bapak, susul aja ke rumahnya. Mungkin dia takut datang kemari, Pak. Kan rumahnya dekat situ, Pak. Mumpung ada 30 menit lagi waktunya, Pak. Cepet, Pak. Kasihan dia, Pak. Baik, tapi yang terima tamu Ibu aja ya. Iya. Ya Allah, aku ingin sekali melihat pernikahan anakku. Tapi aku takut Siska jadi sakit hati dan tambah membenci aku. Berikanlah petunjukmu, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kenapa Ibu nggak datang ke rumah saya? Saya tunggu, Bu. Pak Haji, kenapa ke sini? Bagaimana dengan pernikahan Siska, Pak Haji? Justru saya datang ke sini mau jemput Ibu. Pak Penghulu, tolong nikahkan anak saya Siska binti Amir dengan Denny bin Hermawan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Baik, Pak Sofyan. Mari. Saya nikahkan dan kawinkan saudari Siska binti Amir dengan saudara Denny bin Hermawan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Siska binti Amir dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Barakallah. Amin. Di belakang siapa yang datang? Dia pasti senang lihat kamu ada di sini sekarang, cantik sekali. Ngapain lo datang sini? Hah? Siapa yang undang lo? Cepat pergi dari sini. Astagfirullahaladzim, Siska. Siska. Yang undang ibu kamu ke sini itu bapak. Dia bukan ibu. Dia adalah wanita jalan yang meninggalkan aku dan suaminya sendiri. Sekarang pergi, gua muak lihat muka lo. Pergi! Siska! Apa? Lu ngebela dia? Senang, kenapa semuanya ngebela dia? Hah? Lu gak suka sama gue? Oke, ceraikan gua sekarang!
udah gak tahan lagi hidup seperti ini. Lebih baik Mas bawa aku pergi aja, Mas. Udah ngaku, wah. Hey! Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu lakukan, Bu? Kamu udah lihat sendiri, kan? Lebih baik aku berterus terang sekarang. Aku sudah tidak sudi lagi hidup dengan laki-laki miskin seperti kamu. Sekarang juga aku minta cerai. Dan aku mau pergi dari rumah ini. Astagfirullahaladzim. Ingat anak kita, Bu. Ingat Siska. Alah, aku gak peduli. Aku mau pergi sekarang juga. Ayo, Mas. Peduli. Ibu. 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 Siska, jangan Siska. 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 Siska, jangan. Bapak dan Ibu. Iya, sayang. Kamu tega mempermalukan ibu kamu di depan orang banyak. Itu perbuatan tidak terpuji, nak. Papa kan tahu, Siska benci banget sama perempuan itu. Tapi sampai kapan, nak? Sampai kapan kamu mau memaafkan ibu kandungmu sendiri? Nggak akan pernah. Masya Allah. Siska, Allah aja masih memaafkan umatnya yang berdosa. Masa kamu? Ibu kamu sendiri, kamu nggak mau memaafkan. Iya, Pak. Siska bukan Tuhan. Siska cuma manusia biasa. Sakit hati ini, Pak. Sakit! Siska, tidak baik kamu menyimpan dendam, nak. Dendam itu akan merusak hati dan jiwa kamu sendiri. Kalau Papa sama Mama terus-terusan marah seperti ini sama Siska, Siska akan pergi dari rumah ini. Siska, kamu nggak pantas ngomong sama orang tua seperti itu. Pokoknya,
Malam ini juga kita harus pergi dari rumah sini, Mas. Siska! Bapak mengerti. Sebaiknya saya turutin kemauan Siska ya. Saya takut Siska nekat. Ya, kamu bimbing istri kamu, Den. Pokoknya ayah sama ibu jangan khawatir. Pelan-pelan saya akan bujuk Siska supaya dia bisa menerima dan memaafkan ibu kandungnya. Ya, ayah dan ibu cuma bisa berdoa. Enak nggak? Ya, lumayan. Kok lumayan sih? Iya, iya, iya. Enak, enak banget. Enak. Enak. Enak, enak banget. Jangan bohong. Kamu makan dong. Banyak banget. Biarin aja. Sis, kamu bahagia kan? Iya, aku bahagia. Tuhan telah memberikan seseorang yang sangat baik, seperti kamu. Saya juga sangat bahagia. Saya bisa menikahi kamu. Hanya saja... Hanya saja apa, Mas? Apa... aku ada kekurangan sebagai seorang istri. Katakan saja, Mas. Mungkin aku bisa memperbaiki diri. Saya hanya ingin kamu mau menerima dan memaafkan ibu kandung kamu. Mas. Mas tahu kan? Aku gak suka sama perempuan tua itu. Astagfirullah, sis. Dia itu ibu kandung kamu sendiri. Darah yang mengalir di badan kamu itu adalah darahnya juga. Rasulullah sendiri mengingatkan kita agar kita selalu menghormati pada ibu. Sis, kamu harus ingat. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Iya, aku tahu, tapi bukan ibu seperti itu. Siska, tega-teganya kamu menyebut ibu kandungmu seperti itu. Sebagai suami, saya minta kamu segera menerima dan maafkan ibu kandungmu sendiri. Saya nggak pengen punya istri yang durhaka terhadap ibu kandungnya. Mas Denny benar-benar marah. Bagaimana kalau Mas Denny meninggalkan aku karena masalah ini? Aku nggak mau kehilangan Mas Denny. Dia suami yang sempurna dan kaya. Berarti aku harus pura-pura memaafkan perempuan tua itu. Sialan. Maafkan aku ya, Mas. Aku telah melantarkan ibu kandungku sendiri. Aku menyesal. Maafkan aku ya, Mas.
kamu mau buka pintu hati kamu. Jadi, kamu mau kan memaafkan ibu kandungmu? Iya, Mas. Aku mau memaafkan ibu kandungku. Mas Denny bisa kutipu juga. Jadi, dia nggak punya alasan meninggalkan aku. Ya udah. Kalau begitu, kita ajak ibu tinggal bersama kita ya. Apa tidak merepotkan, Mas? Siska, selama ini kan beliau tidak pernah punya tempat tinggal yang layak. Memangnya kenapa sih? Kamu kan sudah sungguh-sungguh mau menerima dan maafkan ibu kandung kamu. Iya, Mas. Iya. Ya udah. Kalau begitu besok kita jemput ibu ya. Kurang ajar. Masa aku harus tinggal serumah sama perempuan itu? Aku jadi semakin benci sama dia. Tapi aku terpaksa harus pura-pura menerimanya. Mas Denny bisa marah dan mungkin akan meninggalkan aku kalau aku menolaknya. Perempuan itu benar-benar pembawa sial bagi aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayaknya orangnya nggak ada deh. Pulang aja yuk. Masa sih nggak ada? Assalamualaikum. Orangnya juga nggak ada. Ngapain juga kita di sini? Yuk pulang yuk. Tunggu sebentar sis. Assalamualaikum. Iya, pulang aja yuk. Ayo. Waalaikumsalam. Aduh, sis. Sis. Nak, nak. Nak. Siska. Saya Denny, menantu ibu. Maaf, saya baru memperkenalkan diri saya sama ibu. Saya kesini cuma mau bilang kalau saya memaafkan ibu. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah telah membukakan pintu hatimu, nak. Alhamdulillah. Ya Allah. Siska, anakku. Ya Allah, sungguh besar rahmat-Mu pada hamba-Mu yang hina ini. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Kedatangan kami ke sini juga ingin mengajak ibu untuk tinggal bersama di rumah baru kita, Bu. Ibu mau kan? Mau, nak, mau. Jangan senang dulu. Gue bakalan balas perbuatan lo sama gue. Dan itu akan lebih kejam. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Puji syukur hanya kupanjatkan kepada Engkau, ya Allah. Lah Kau limpahkan rahmat yang terindah bagi hamba-Mu yang hina ini. Telah Engkau buka hati anakku sehingga dia memaafkan aku, ya Allah. Bahkan dia mau mengajakku tinggal di sini. Terima kasih atas rahmat-Mu yang begitu indah ini, ya Allah. Amin. Lu bakalan nyesel udah tinggal di rumahku ini. Ini tehnya. Makasih sayang. Saya sangat beruntung bisa memiliki istri sebaik kamu. Ah, Mas Denny bisa aja deh. Ini kan sudah jadi kewajiban aku untuk menjadi seorang istri yang baik. Iya kan, Bu? Siska, ibu bangga sekali punya anak seperti kamu.
Sis, saya berangkat dulu ya. Aku antar ya, Mas. Ibu, saya pamit dulu mau ke kantor. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rapiin lagi ya, Mas, ya? Iya. Hati-hati ya. Iya, baik-baik aja, terima kasih. Rahmat yang telah Engkau berikan ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hai, Kebel! Lu enak-enakan di sini. Beruntung banget lu ya. Jadi majikan di sini, rumah mewah. Emangnya gue ini pembantu lu apa, ha? Astagfirullahaladzim. Maksud kamu apa, Siska? Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Gue gak bakalan pernah maafin lu seumur hidup gue. Dosa lu tuh terlalu besar, tau gak? Lu ada di rumah ini gara-gara suami gue. Ngerti lu? Siska, apa yang harus ibu lakukan supaya kamu bisa maafkan ibu, nak? Jangan sentuh gue. Gue gak sudi disentuh sama lu. Najis, tau gak? Gue pengen lu ngelakuin semua perintah gue. Gue pengen lu jadi budak gue selama 17 tahun. Ngerti lu? Kalau memang itu yang kamu inginkan, akan ibu lakukan. Sampai mati pun ibu rela, nak. Mati? Enak aja lu bilang mati. Gue pengen nyiksa lu dulu sampai lu mati. Ngerti lu? Astagfirullahaladzim. Ada apa, Nyonya? Gak ada apa-apa. Sekarang lu pergi belanja. Uang belanjaan ada di atas meja. Pergi! Sekarang pergi! Cepat pergi! Dan lu, belum jam 5 sore, ngerti lo? Cepat! 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 Au! Sakit, bego! Bisa gak sih kerja? Maaf, nak. Maaf. Ibu gak sengaja, nak. Astagfirullahaladzim. Gak usah sedih deh. Lu pikir gue bakalan iba, hah? Kayak anak kecil aja. Ibu-ibu, ibu nggak usah, biarin saya aja. Mendingan ibu sama Mas Denny ke ruang tengah aja, ya? Makasih sayang ya, tapi jangan lupa ya, buahnya bawa ke depan. Iya sayang. Ayo bu, kita ke depan dulu. Iya. Ayo Bu, silakan duduk. Hari ini Ibu ngapain aja? Tadi Ibu... Mas, Bu, ini buahnya. Ayo dicicipi. Mas, hari ini Ibu nonton sinetron sama infotainment terus loh. Disuruh tidur, nggak mau. Dia malah mau nonton gosip, soalnya dia nggak mau ketinggalan gosip tentang selebriti, Mas. Ya kan, Bu? Boleh-boleh aja, Bu. Tapi Ibu harus ingat, jaga kondisi badan, nanti sakit loh. Ya udah, saya masih banyak kerjaan. Saya beresin kerjaan dulu ya di ruang kerja. Iya, Mas. Silakan, Ibu. Buahnya. Terima kasih, Nak. Kamu di sini aja ya, Sen. Temenin ibu nonton TV. Iya, Mas. Hah. Suruh siapa lo duduk situ? Turun!
Ngerti gak sih? Turun cepetan! Ngapain makan buah? Hah? Ini makanan punya gue. Ngerti? Pijit deh. Petang. Catatan dan uang belanjaan. Lu pergi belanja, tapi jangan lupa, jangan pulang sebelum jam 5 sore. Tapi gimana sama kerjaan Bebe, Bu? Udah deh, lu gak usah bantah. Lu mau gua pecat, hah? Mau gua pecat? Kan belum beres, Bebe tak belum beres. Urusan rumah itu urusan gue. Lu gak usah ikut campur, ya? Ngerti? Ya udah sana pergi. Iya deh. Aja. Gimana kalau besok? Iya. Apaan sih nih? Lu tuh sengaja ya? Maaf, Nak. Ibu nggak sengaja. Nggak sengaja. Terus ini apa nih? Ngepel kayak orang kaya. Nih, ngepel tuh pakai kain pel kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Nggak usah khotbah deh. Nih, mulai sekarang lu harus ngepel pakai kain pel ini. Dan setelah selesai ini, bersihin toilet. Dan seluruh isi rumah ini. Ngerti? Ngerti? Hah? Loh, kok udah pada bersih? Lah, siapa yang ngerjain ya? Masa sih ibu? Jangan-jangan Bu Nani. Ah, tapi nggak mungkin. Lah, jadi bingung Bibi. Ah, apa yang mesti dibingungin? Bibi kan bebas jadinya. Nggak bebenah, tinggal masak doang. Hari ini Bebas. Ya Allah yang maha mengampuni. Puji dan syukur kupanjatkan hanya kepadamu, ya Allah. Hambamu ini ikhlas menerima semua cobaan ini, ya Allah. Kuatkanlah hamba dalam menjalaninya, ya Allah. Lindungilah anakku dan suaminya. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya, ya Allah. Bimbinglah mereka agar berjalan di dalam jalan-Mu, ya Allah. Amin. Sis, kamu gak apa-apa? Kamu kenapa, sayang? Saya anterin ke dokter, ya. Mungkin aku masuk angin kali, Mas. Enggak, Nak. Kamu hamil. Siska, kamu hamil? Enggak, Ma. Mungkin aku masuk angin aja. Ayo, saya anterin ke dokter. Ayo. Mereka ke dokternya udah lama, Bu? Iya, tapi kok jam begini mereka belum pulang juga ya? Sabar aja. Mungkin banyak pasien. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, apa kabar? Aduh, kita ini udah pada khawatir. Pak, Ma, Siska hamil. Alhamdulillah. Kita seneng banget dengernya. Sayang, kamu peluk Bu Nani juga. Dia kan akan jadi nenek dari anakmu juga. Oh, kalau ibu sih udah tahu dari tadi, ya kan, Bu? Iya. Anakku tidak ingin memelukku. Dia tidak ingin membagi kebahagiaannya denganku.
diem aja. Jangan kampungan dong, ini bukan pasar ikan. Ayo ikutin. Hei Siska, apa kabar? Ya Allah. Tumben ya. Lu belanja-belanja ya di sini? Lu hamil? Iya nih, gua hamil 3 bulan. Ya Allah, selamat ya. Ini cepet banget. Lu masih apa? Oh, pembantu gue. Ya Allah, Siska benar-benar belum mau membuka pintu hatinya buatku. Dia bahkan menyebutku sebagai pembantunya. Ya Allah, ampunilah dosa anakku, ya Allah. Kuatkanlah aku menghadapi semua ini. Eh, udah pada makan belum? Belum. Yuk, pada makan yuk. Makan yuk. Ya, ya, ya. Kita ngegosip-gosip. Ayo, ayo. Lu tuh kemana aja? Ntar basah. Silahkan. Gue kenyang banget ya. Makan gue banyak banget ya. Ya namanya juga orang hamil, makannya kan untuk doa orang, ya nggak? Sis, pembantu lo nggak makan. Kasian tuh, mukanya pucat, perih kali. Lo mau makan? Iya. Ya udah, lo duduk situ deh, di meja situ. Tolong kasih sisa makanan ini ke meja situ untuk pembantu saya. Sama minumannya ya, makasih. Tapi kan ini makanan bekas, Mbak. Nggak apa-apa, simpan aja sana ya. Ya Tuhan, penghinaan apa lagi yang harus kuterima? Ngapain lu lihat-lihat? Udah cepetan makan, sore nih. Barang-barang berat gini. Ya nggak apa-apa, Mas. Daripada aku nyuruh Ibu, kan nggak enak, Mas, bawa barang sebanyak ini. Kasian kan, Ibu? Kamu belanja apa aja sih? Kok banyak sekali? Sini. Aku tunjukin ya. Sini deh. Lihat nih. Aku beli baju hamil yang banyak banget. Lucu-lucu deh. Aku juga beliin kamu kemeja. Nih. Bagus kan? Bagus. Ada satu lagi. Dua-duanya bagus. Ya. Terus buat ibu yang mana? Itu dia, Mas, masalahnya. Ibu ini saya udah tawarin baju-baju yang bagus, tapi tetap aja nggak ada yang cocok. Ya kan, Bu? Iya, benar. Nggak ada yang cocok buat ibu. Masa? Di mall sebesar itu nggak ada satupun yang cocok buat ibu? Ya mau gimana lagi, emang nggak ada. Ya kan, Bu? Iya. Ya udah. Nanti kita cari waktu khusus untuk belanja keperluan ibu ya. Iya, Nak. Ya Allah, menantuku ini baik sekali kepadaku. Sangat berbeda dengan anakku yang sangat membenciku. Kenapa? Sakit?
sesakit itu gak sesakit saat lo ninggalin gue 17 tahun yang lalu. Ya Allah, lindungilah anakku dan kandungannya. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya, ya Allah. Berikanlah hidayah-Mu pada Siska anakku, agar dia mau membukakan pintu maaf bagiku, ya Allah. Kuatkanlah aku untuk menebus semua kesalahan-kesalahanku di masa lalu, ya Allah. Amin. Mas, keluar kotanya dibatalin aja deh. Aku kan sendirian di rumah. Masa istri hamil kok ditinggal? Kan cuma 2 hari sayangku. Lagian kan ada ibu. Nanti aku bilang ke ibu ya. Aku suruh nemenin kamu di kamar selama aku keluar kota. Mas Denny menyuruhku tidur dengan perempuan itu. Dasar tolol. Aku baru akan memaafkan dia setelah 17 tahun dia menjadi budakku. Setelah dia membayar semua yang sudah dilakukannya padaku dan bapakku. Baguslah kalau kamu benar-benar percaya kalau aku sudah memaafkan dan menerima wanita tua itu. Bangga banget punya suami kayak Mas. Mas, pulangnya jangan lama-lama ya. Nanti aku kangen. Kan saya juga kangen sama jabang bayi yang ada di kandungan kamu. Ah, udah. Pijit kayak gitu aja nggak bener. Udah tidur. Jangan-jangan dia... Bangun! Lu kenapa sih? Bangun dong! Lu sakit? Baru gak dikasih makan sekali aja. Sakit. Manja banget sih lu. Udah sekarang lu masuk ke kamar lu. Gua kasih makan ntar. Cepet! Gawat nih kalau Mas Denny tahu. Repot deh. Parmi? Iya, Bu. Makanan sisa semalam mana? Buat siapa, Bu? Buat kucing, cepetan bawa sini. Iya, Bu. Itu sama gelasnya yang jelek. Iya, Bu. Ini, Bu. Ada obat demam enggak? Obat demam? Buat siapa, Bu? Kucing bawel banget sih lo. Udah bawain aja. Nah, ini ada bekas bibi yang kemarin. Bu. Maaf, Bu. Saya perginya sekarang. Pergi kemana? Ya, kan biasanya ibu suka nyuruh saya pulang jam 5 sore. Ya, hari ini gue nyuruh nggak? Nggak kan? Ya, nggak sih, Bu. Ya udah, beres-beres rumah.
Udah sana cepet. Baik deh, Bu. Kan? Iya. Ampun. Ibu demam. Semalam kan tidur di sini. Pakai AC. Ibu kan nggak biasa. Iya kan, Bu? Iya. Ibu udah enakan? Udah. Saya udah baikan. Ya udah. Nanti malam Mama yang tidur sama kamu ya. Supaya Ibu nggak masuk angin lagi kalau kena AC. Ya? Tapi pagi-pagi Mama mesti pulang. Ada pengajian. Oh iya, sekarang Mama mau sholat isya dulu ya. Oh iya, Bu. Pijetin yang bagus, Nak. Iya, Bu. Keenakan. Balik lagi. Cepetan, pijetin gua. Cepetan. Iya. Yang keras kok jadi lemes gitu sih? Kok sesedih deh? Cepetan. Yang keras. Aduh. Yang bener dong pijetnya. Iya, Nak. Aduh, jangan keras-keras. Yang bener dong, gimana sih? Bisa gak sih, mijit? Assalamualaikum. Mas Denny. Kamu yang ber... Ayo, cepetan. Lu duduk di atas, cepetan berdiri. Awas lo kalau bilang macam-macam. Ayo, cepetan! Waalaikumsalam. Halo, sayang. Aduh sayang, aku tuh kangen banget sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Apalagi sama anak. Ini pasti oleh-oleh buat aku ya. Kamu kok tahu aja sih? Ini buat kamu. Aku buka ya? Iya. Wah, bagus banget. Makasih ya sayang ya. Terus itu satu lagi pasti buat aku juga kan? Enggak, ini buat ibu. Hah? Buat siapa? Buat ibu. Memangnya kenapa? Enggak apa-apa. Ini untuk ibu. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Dibuka aja, Bu. Kebaya. Ibu tidak pernah punya kebaya sebagus ini, Nak. Terima kasih ya, Nak ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Nak Denny kok baik sekali ya. Kebaya pemberian suami gue. Iya, Nak. Ibu suka sekali. Ini pasti harganya mahal, kan? Iya, tapi gue gak suka. Gue gak rela. Maksud kamu apa, Nak? Copot gak? Buka! Cepetan buka! Ayo buka! Kamu kejam sekali, Nak. Apa? Kejam? Lo bilang gue kejam? Lo kan yang mengantarkan gue, dan lo adalah penyebab kematian bokap gue. Jadi siapa di sini yang kejam? Hah? Gue? Apa lo? Jangan, Nak. Diam!
aku untuk bahagia. Apakah dosaku tidak terampuni, ya Allah? Sebagaimana telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, bahwa mutlak bagi manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bagaimanapun kondisi orang tua itu, terutama kepada ibu kita. Kenapa kepada ibu kita? Sebab Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Luqman, yang artinya kami telah mewasiatkan kepada manusia tentang kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan kesusahan demi kesusahan dan menyusui dalam masa 2 tahun. Maka hendaknya engkau berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Sesungguhnya kepadakulah tempat engkau kembali. Nah, saudara-saudara sekalian, ingat janji Allah. Allah akan memuliakan orang yang memuliakan ibunya sendiri. Semoga ceramah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kamu telah menerima dan memperlakukan ibumu dengan sangat baik, sis. Sis, aku bangga sekali mempunyai istri seperti kamu. Perlakuanmu terhadap ibu, ibu ikhlas menerimanya sampai kapanpun, nak. Asalkan kamu memaafkan ibu. Dasar perempuan gak tahu diri! Siska! Kenapa kamu membentak ibu? Ibu mencuri gelang Siska. Bu, apa benar yang dikatakan Siska? Iya. Ibu, lain kali kalau ibu butuh sesuatu, ibu tinggal bilang aja ke saya. Kan saya juga anak ibu. Insya Allah, saya dapat mewujudkan keinginan ibu. Nak Denny terlalu baik terhadap ibu. Ibu sudah terlalu merepotkan di rumah ini, nak. Sudahlah, Bu. Anggap saja kejadian tadi nggak pernah ada. Siska, kamu tetap harus minta maaf sama ibu karena kamu sudah mentak dia. Bu. Bu. Maafin Siska ya. Siska sangat menyesal. Ibu mau kan memaafkan Siska? Iya. Ibu maafkan, nak. Ya udah. Kalau gitu saya berangkat ke kantor dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk yuk. Tahu nggak? Gue tuh seneng banget kalian datang sini. Kalau lagi hamil gede gini nih, repot deh mau kemana-mana. Siska, tadi ada telepon untuk kamu. Siapa, Sis? Pembantu lo? Ya iyalah, pembantu gue. Masa nyokap gue? Gak mungkin kan? Kok pembantu ngomong gitu? Seperti anaknya sendiri.
Iya, nggak sopan banget deh. Hah! Gue kan udah berkali-kali bilang sama lo, panggil gue Nyonya! Nyonya! Ngerti nggak sih? Iya, Nyonya. Ya udah pergi sana! Pergi! Emang sih, pembantu zaman sekarang tuh harus dikerasin. Iya. Suka kurang ajar. Iya, memang suka ngelunjak. Yaudah deh, nggak usah dipikirin. Yuk, masuk yuk. Ya Allah. Segala kata-kata kasar dan penghinaan Siska aku coba terima dengan ikhlas. Tapi kenapa penderitaanku ini belum juga berakhir, ya Allah? Tunjukkanlah kuasamu, ya Allah. Berikanlah hidayahmu, ya Allah. Karena aku sudah tidak kuat menahan semua cobaan ini, ya Allah. Amin. Bu, apa yang ibu maksud penyiksaan dalam doa ibu? Enggak, ibu nggak apa-apa kok nak. Ibu menyimpan sesuatu. Tolong katakan apa yang sebenarnya terjadi, Bu. Kalau aku menceritakannya, Deni bisa marah pada Siska. Dan Siska akan lebih membenciku. Aku tidak akan menceritakan semua ini. Ibu gak apa-apa kok, nak. Ibu baik-baik aja. Aku yakin, ibu pasti menyembunyikan sesuatu. Bi. Bapak, ada apa Pak Tumben? Ada yang mau saya tanyakan, Bi. Nanya apa gitu, Pak? Bibi pernah lihat gak istri saya lagi mukulin atau marahin ibu mertua? Bibi mah sama sekali gak pernah ngelihat ibu mukulin atau marahin Bu Nani. Tapi... Tapi apa? Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Tapi yang Bibi bingung itu kalau Bapak lagi gak ada di rumah, nah, saya teh disuruh pergi, nanti sore baru pulang jam 5. Malah kadang-kadang Bibi mah dikunciin di kamar Bibi sendiri. Untuk apa ya? Apa? Bibi juga nggak tahu. Tapi yang Bibi bingung lagi, kerjaan Bibi teh begitu pulang udah rapi. Nah, Bibi bingung lagi, siapa yang ngerjainnya tuh? Ya udah. Sekarang Bibi lanjutin kerja aja. Tapi kalau Ibu nyuruh lagi, turutin aja ya. Iya. Jangan ngomong-ngomong. Ya udah, saya ke depan dulu ya. Silakan, Pak. Ya Allah, apakah benar perempuan yang sedang mengandung bayiku itu mampu melakukan hal yang kejam pada ibu kandungnya sendiri? Ya Allah, semoga dugaanku ini salah. Gembel, males banget sih lu. Lu mestinya beresin rumah, enak-enakan tidur. Ibu gak enak badan, ha? Ibu sakit. Alah, alasan aja. Masih untung gua pungut lu dari jalanan. Tuh, cepetan, beresin di luar. Masih kotor tuh. Ayo cepetan, bangun! Bangun! Jangan. Ayo bangun! Jangan, nak! Ibu sakit! Bersih itu di depan! Jangan, nak! Mas, maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Saya tidak menyangka. Kamu ini perempuan yang sangat kejam, Siska! Siska! Kamu tega menyiksa ibu kandungmu sendiri. Perempuan macam apa kamu? Mas, maafkan aku. Aku sangat menyesal. Maafkan aku, Mas. Jangan minta maaf sama saya.
minta maaf sama Allah dan ibumu. Saya nggak bisa tinggal dengan perempuan seperti kamu. Siska, lebih baik kita cerai. Mas, jangan nak. Ingat, Siska sedang mengandung anakmu, nak. Jangan, ibu mohon, jangan, nak, jangan. Tapi dia sudah menyakiti ibu dan menyiksa ibu. Apa ibu sanggup memaafkannya? Demi Allah, ibu mau maafkan Siska, nak. Demi Allah, nak. Siska, minta maaf sama ibumu. Kalau bukan karena beliau, saya sudah menceraikanmu. Sampai kapan kamu membenci ibumu ini, nak? Sampai mati. Dan lu mesti pergi dari sini sekarang. Dan jangan bawa apapun dari rumah ini. Kecuali barang bawaanmu. Sekarang. Tulis! Tulis? Ibu harus tulis apa? Ibu pergi dari rumah ini. Cepetan tulis! Ibu pergi dari rumah ini. Jangan dicari. Dan ibu minta maaf karena telah merepotkan kalian. Ibu pergi dari sini. Jangan dicari. Dan ibu minta maaf karena telah merepotkan kalian. Bagus. Jangan bilang macam-macam. Ngerti? Ibu Nani mau kemana? Ayo ikut saya. Saya hanya merusak rumah tangga Siska aja, Pak Haji. Bu Nani, itu nggak betul. Nggak betul, Bu Nani. Tapi Siska tidak mengharapkan kehadiran saya. Dia tidak mau melihat saya lagi seumur hidupnya, Pak Haji. Itu juga nggak betul. Ayo kita ke rumah sakit. Siska sekarang udah mau melahirkan. Ibu nggak mau lihat cucu ibu. Tapi apa Siska tidak akan marah pada saya, Pak Haji? Insya Allah enggak, Bu. Ayo,
Ayo. Ayo. Permisi, Bu. Pak, sudah saatnya. Siska akan segalang dulu. Iya, susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anakku. Mama, ayo kesini. Pergi. Gua gak mau lihat lo. Siska, itu ibu kamu. Ibu kandungmu. Bukan. Pergi. Gua gak mau lihat lo. Lebih baik gua buta daripada lihat lo. Pergi. Astagfirullahaladzim. Siska, kamu gak boleh ngomong begitu. Bu Nani. Tenang, Nadeni. Istighfar. Minta keselamatan sama Allah, ya. Keluarga Bu Siska, gimana dok? Anak Anda laki-laki, sehat dan sempurna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Ibu Siskanya, kenapa dengan istri saya dok? Sampai saat ini kami masih mendiagnosa penyebabnya apa. Tapi yang jelas Ibu Siska menjadi, ya, Ibu Siska menjadi buta. Astagfirullahaladzim. Pergi! Gua gak mau ngeliat lu! Lebih baik gua buta daripada ngeliat lu! Pergi! Siska sangat menyesal, Mas. Siska ini orang yang kejam. Siska gak punya perasaan. Siska. Sudahlah sayang. Semua yang terjadi ada hikmahnya. Ya. Mas, Siska gak bisa melihat anak kita, Mas. Siska buta. Mungkin anak kita akan malu punya ibu seperti Siska, Mas. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Enggak, sayang. Kita akan mendidik anak kita dengan baik supaya menjadi anak yang soleh. Mas. Mas. Ibu. Ibu mana, Mas? Ibu mana? Siska pengen ketemu ibu, Mas. Siska pengen benar-benar minta maaf sama dia, Mas. Mas. Tolong cari dia. Tolong cari dia, Mas. Tolong cari dia. Iya. Mas akan cari ibu. Mas janji. Kamu tenang aja, sayang, ya. Itu mas, itu ada gembel yang meninggal. Kayaknya sih kelaparan. Astagfirullahaladzim. Ibu! Ibu! Yeah.
Siska sangat menyesal karena Siska tidak sempat minta maaf sama ibu. Siska juga menyesal, Mas, karena Siska selalu menyakiti ibu selama ibu hidup, Mas. Siska sekarang mendapatkan ganjarannya, Mas. Siska buta. Ibu, maafkan Siska, Bu. Semua yang terjadi hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Sis. Kita sebagai manusia hanya mampu berusaha dan selalu mohon kepadanya. Apa yang kita lakukan di masa lalu hendaknya jadi pelajaran berharga di hari ini dan nanti, yang akan membawa kita selalu berada di jalan Allah. Batas akhir selalu ada. Ayo kita pulang, sayang.